رسول الله دعوني حتى أثبت فجعل دليل إيمانها علمها أن الله يثبتها على كتاب أفضل لرب العالمين سبحانه وتعالى وهذا من أعظم فوائد ابتلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موله wala haula wala quwata illa billah ma Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa melanjutkan sebuah serial khusus yang selalu kita nanti-nantikan tentunya kaum muslimin di Indonesia bahwasanya ada serial khusus tentang fatwa-fatwa dari masyaikh yang sudah Uh, terkenal dan uh, dari Timur Tengah, ahli di bidangnya. Jadi, kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa terhubung dengan Syekh uh, Akram Ziyadah uh, dari Yordania. Ya, alhamdulillah kita bisa terhubung bersama beliau sekarang, meskipun beliau ternyata sekarang lagi di Kanada. Ya, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekhana. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبًا وحياكم الله آه دعم يا شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيضا يا شيخ كيف أخبار يا شيخ بخير؟ الحمد لله الله. رب العالمين الحمد لله أين الآن يا شيخ أين كنت الآن؟ أنا في تورنتو في أونتاريو في كندا ما شاء الله ما شاء الله آه نسأل الله أن يوافقكم ويبارك في علمكم وعمركم يا امين وإياكم. واياكم واياكم نعم شكرا وجزاك الله خيرا وان شاء الله يا شيخ سنقيم بكم حوالي نصف نصف الساعه وزياده ونسالكم بالاسئله التي تسالها التي تسالها الاخوه المجتمع ومسلمون في اندونيسيا. طيبون يا شيخ مرحبا مرحبا مرحب. مرحب, مرحب. طيبون. طيب يا شيخ والسؤال الاول نبدا بسؤال ان شاء الله وسنبدا ان شاء الله السؤال الاسئله حوالي خمسه الاسئله نعم طيب وسنبدا الان بسؤال الاول سأسأل أولاً بلغة الإندونيسية ثم أترجم إلى العربية طيبون Nah, so, uh, jadi, para pemirsa foto tv yang insya Allah, oleh Allah. Kita akan menanyakan pertanyaan kepada Syekh Ziyad, uh, maksud kami Syekh uh, Akram Ziyad, uh, beberapa pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi. Kita, so, pertanyaan pertama dari Siti Nur Hasanah di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz bagaimana cara Menasihati suami yang tidak Bisa menundukkan pandangannya Padahal Ana sudah beritahu bahawa Hukumnya haram. Jazakallah khairan Taibun ya Syekh. As-su'al awal As-su'al awal As-su'al min imra'ah Tas'al an zawjiha Wahia ta'qul Kifah ansah zawji بأن يغض البصر ما أنني نصحته مرارا عن منعه جزاك الله خيرا السائلة تسأل كيف تنصح زوجها بغض البصر النصيحة تكون قولا وفعلا تنصحه بغض بصره وتذكره بقول الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وتتزين له وتتجمل له حتى تلفت نظره اليها ولا يلتفت الى غيرها فهذا جهد منها عملي فضلا عن جهد جهدها القولي وتتوجه الى الله تبارك وتعالى بالدعاء ايضا أن يوفق زوجها لهذا الواجب الشرعي لأن غض البصر واجب شرعي فتدعو الله تبارك وتعالى له فإن استجاب فهذا فضل الله ورحمته ونعمته عليها وعليه وإن لم يستجب فهي أدت ما عليها إن عليك إلا البلاغ والدين النصيحة وأدت ما وجب عليها من نصيحته وفعلت بنفسها ما يلفت نظره اليها ولكنه اصر على معصيه ربه فليست لها عليه سلطان تكون قد ادت واجبها الشرعي من وجهيه القولي والفعلي وكذلك من تضرعها الى الله تبارك وتعالى وهذا غايه ما يمكن ان تفعله Syekh Akram Ziyadah hafizahallahu taala menjawab pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh pemirsa Fatwa TV dalam acara Fatwa Masyaikh kali ini. Beliau Syekh Akram Ziyadah hafizahallahu taala mengatakan, nasihat yang bisa Anda berikan kepada suami berupa ucapan dan juga perbuatan nyata. Nasihati suami untuk terus menundukkan pandangan dan ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat ke-30 yang artinya katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, dan melihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka berbuat, dan Anda juga, wahai penanya di sini, harus mempercantik diri dan berhias di hadapan suami, sehingga pandangan dan perhatiannya bisa teralihkan dari yang haram. Dan ini adalah upaya dengan perbuatan nyata dari pihak istri. Di samping tadi dia juga berupaya menasihatinya secara lisan dengan ucapannya. Dan teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah agar suami Anda diberikan taufik dan kemudahan untuk menjalankan kewajiban syariat ini yaitu menundukkan pandangan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk suami Anda. Jika Allah kabulkan, maka itu adalah karunia dan rahmatnya dan namun jika belum Allah kabulkan, maka sesungguhnya kewajiban Anda untuk mendakwai dan mendoakan suami telah gugur. Karena tugas Anda hanya sebatas menyampaikan adapun hidayah tentunya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam ini datang dengan bawa kebaikan dan ketulusan dan di antara kebaikan dan ketulusan adalah dengan saling menasihati. Jika Anda telah menasihati dan berbuat semaksimal mungkin untuk memalingkan pandangan dan perhatian suami dari yang haram dengan mempercantik diri dan berhias Namun suami tetap bersikeras Untuk bermaksiat Maka tanggung jawab Anda telah gugur secara syariat Karena Anda telah berupaya Dengan semaksimal mungkin Dan memberikan nasihat melalui ucapan Dan nasihat melalui perbuatan Ditambah Anda sudah berdoa Untuknya Dan ini adalah upaya maksimal Yang bisa Anda lakukan Wallahu ta'ala alam Syukran wa khairan. Uh, ala thani, Soal yang kedua Uh, dari Muhammad Isra Hadi di Jambi Bismillah izin bertanya Ustaz bagaimana menyampaikan ke orang tua Kalau kita baru saja mu'alaf Jazakallah khairan uh, Yaqulul sa'il ya sheikhana Laqad aslamtu hadithan Fakaifa ukhbir walidayya al kafir Syukran wa jazakallah khairan uh, As-sa'il yas'al annahu aslami hadithan yeah. Fanaqul lahu هنيئا لك بالاسلام وبارك الله لك في اسلامك وايمانك ودينك وثبتنا الله واياك على الاسلام وعلى الايمان وعلى الاعمال الصالحه وندعو الله تبارك وتعالى ان يهدي والديك ايضا الى الاسلام فتمسك بدينك واستعن بالله تبارك وتعالى واخبرهما انك أسلمت لله رب العالمين وأصر عليهما في دعوتهما إلى الإسلام أن يكونا مثلك أه وكما يقال خير الدفاع الهجوم فأنت أه تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى فهم أقل ما فيها سيدعوك أه وشأنك لكن تذكر أن هذا الدين أه جاء به الانبياء والمرسلون عليهم الصلاه والسلام والله تبارك وتعالى ايدهم بنصره وبعض الانبياء عليهم الصلاه والسلام لم يستجب لهم اقرب الناس اليهم فما امن معه الا قليل فامن له لوط ف بعض الانبياء كما قال عليه الصلاه والسلام ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ليس معه احد فانت مسلم اسلمت فكن داعيا الى الله تبارك وتعالى ادعو والديك الى هذا الدين ولا تنتظر فقط ان تخبرهما انك اسلمت لانه اذا اخبرتهم فقط باسلامك قد ينقلبون عليك يريدون فتنتك ولكن ادعهم ان يكونوا مسلمين مثلك وهذه اساليب تختلف باختلاف اصحابها باختلاف الاشخاص فاعمل جهدك ان تكون داعيه اليهم لا فقط مخبرا لهم حتى صف المسلمين وحتى Berlanjut ke pertanyaan kedua, Syekh Akram Ziyadah Ta'ala, beliau menjawab pertanyaan kedua dari penanya Fatwa TV di sini, beliau mengatakan, Pertama-tama kami ucapkan kepadanya selamat atas keislaman Anda dan semoga Allah memberkahi Anda yang telah masuk Islam dan beriman. Semoga Allah meneguhkanmu dan kami di atas Islam, iman dan amalan saleh. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kedua orang tuamu juga mendapatkan hidayah Islam. Pegang teguhlah agama Islammu ini dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beri kabar gembira keduanya kalau dirimu telah masuk dalam Islam dengan penuh keikhlasan karena Rab semesta alam. Dan teruslah berusaha mendakwahi dan mendoakan kedua orang tuamu untuk masuk dalam Islam secara gigih, secara sungguh-sungguh sebagaimana kamu mendapatkan kenikmatan Islam ini sendiri. Ada ungkapan yang berbunyi, sebaik-baik pertahanan adalah dengan menyerang. Maka posisi Anda di sini, Anda harus terus mendoakan keduanya secara tulus, mendakwahi keduanya juga kepada Islam. Maka minimalnya ataupun dampak minimal yang akan Anda dapatkan adalah mereka membiarkan Anda dengan keislaman Anda. Akan tapi ingatlah bahwa agama ini dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi dan Allah Ta'ala telah mengokohkan mereka, para Rasul dan Nabi, dengan pertolongannya. Namun sebagian Nabi ternyata kita dapati bahwa keluarga terdekat para Nabi itu sendiri tidak mau meng mengikuti dakwah mereka. Dan kita perlu mengetahui bahwasanya di Al-Quran disebutkan tidaklah beriman bersama Nabi ini kecuali sedikit. Seperti yang misalnya beriman kepada Nabi Lut, hanya sedikit saja dari keluarganya, bahkan dalam sebuah hadis sebutkan di hari kiamat ada seorang nabi yang hanya memiliki satu pengikut ada seorang nabi lainnya yang memiliki dua pengikut bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali sekali lagi anda seorang muslim maka jadilah seorang dai yang menyeru kepada Allah dan dakwahi kedua orang tuamu kepada agama Islam ini dan jangan sekali-kali ataupun jangan segedar anda sampaikan kepada kedua orang tua kalau anda telah masuk Islam hanya itu saja. Jangan. Yang yang lebih tepat adalah Anda mengajak mereka masuk dalam Islam. Karena kalau hanya sebatas menginfokan saja, mereka bisa berbalik akan menjadi cobaan berat bagi Anda dengan cara misalnya maksa Anda keluar dari agama Islam, mengusir Anda dan lain sebagainya. Terus dakwahi mereka dan doakan mereka agar menjadi muslim seperti Anda. Namun metode ini bisa saja berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Tergantung siapa yang kita hadapi. Terus berusaha keras untuk mendawai mereka, jangan sekedar menginfokan kepada mereka tentang Islaman Anda, sehingga dengan Anda mendayu mereka, semakin banyak barisan kaum muslimin dan Anda minimalnya terhindar dari keburukan mereka. Nah, nah jawab. Terima kasih, Jazakumullah khairan jawab Terima. Kemudian, uh, soal uh, soal, uh, -soal ketiga. Ya, soal ketiga dari Joko Waluyo di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Indonesia. Beliau bertanya apakah hijab Allah itu termasuk sifat Allah atau bukan. Baik, soal ketiga ya, Syekh. Naam. Uh, fa min babil aqidah, hal hijab au sitrun lillah min sifatun min sifatillah, ya Syekh? حجاب نعم صفة من صفات الله أم لا؟ شكرا جزاك الله خيرا السائل يسأل هل الحجاب صفة لله تبارك وتعالى؟ الجواب آه أن الله تبارك وتعالى آه له حجاب من نور كما وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وحجابه النور لو كشف منه آه شيئا لاحترقت منه السماوات والارض فالحجاب هو ليس صفه لله تبارك وتعالى آه، انما هو شيء في علم الله سبحانه وتعالى آه، يكشفه يوم القيامه لعباده المؤمنين آه، فهل هو الحجاب مخلوق ام هو صفه لله سبحانه وتعالى الظاهر من هذه النصوص ان الحجاب ليس صفه لذات الله تبارك وتعالى وانما هو شيء خلقه الله بما شاء وكيف ما شاء يحجب نور وجهه الكريم عن مخلوقاته الى ان يلقوه في الجنه فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فما أعطوا نعمة في الجنة أعظم من نعمة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فلا نستطيع أن نقول أن الحجاب صفة لله إنما هو صفة لشيء الله تبارك وتعالى جعله بينه وبين خلقه فأما لا di pertanyaan ketiga kali ini, Syekh Akram Ziyadah Hafidahullah Ta'ala mengatakan jawabannya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala miliki hijab, miliki tabir yang berupa cahaya seperti yang Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya. Yaitu hadisnya berbunyi, hijabnya Allah adalah cahaya. Seandainya dia singkapkan, seandainya Allah menyingkapkannya, pasti cahaya-cahaya dari wajah Allah akan membakar makhluk yang dipandang olehnya. Hijab di sini bukanlah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hijab adalah sesuatu dari ilmu Allah yang akan Allah singkapkan bagi para hambanya yang beriman. Dan yang kami pahami dari nas-nas syariat bahwa hijab bukanlah sifat zatiyah milik Allah ta'ala. Akan tapi itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan dengan sekehendaknya. Dan bagaimana Allah berkehendak. Yang diantara fungsinya untuk menutupi cahaya wajahnya yang maha mulia. Dari para makhluknya sampai nanti makhluknya ini menjumpai Allah di surganya. Baru kemudian Allah akan menyingkap hijabnya dan hambanya yang beriman akan melihat kepadanya. Dan tidaklah ada kenikmatan teragung yang diberikan kepada hamba-hambanya melebihi kenikmatan bisa memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Kita tidak bisa mengatakan kalau hijab adalah sifat Allah, akan tapi hijab adalah sifat milik sesuatu yang Allah jadikan sesuatu ini penghalang antara dirinya dengan makhluknya. Sekali lagi saya sangat menegaskan kami tidak mengetahui dari nas-nas syariat kalau hijab adalah sifat Allah subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tayyibun ya Syekh, syukran wa jazakumullah khairan Ya Syekh Khana. Tuma, soal uh, al-rabi, uh, soal min Umu Muhammad. Taib, uh, soal keempat, soal keempat, pertanyaan keempat, pertanyaan dari ai Ummu Muhammad, dari Aceh. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set, jika seorang wafat hanya meninggalkan tiga perkara, Seperti yang tertera di dalam hadis, salah satunya meninggalkan anak soleh. Ustadz, anak saya wafat di usia 15 tahun. Dia kan belum punya keturunan, enggak punya, enggak punya harta juga dan lain-lain. Apakah kesolehan orang tuanya bisa membuat anak saya masuk surga? Taib. Wa su'ala rabi'i ya syekh min ummi Muhammad wa hiya taqul ya syekhana idza mata ibnu Adam إن قطع عنه عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح يدعو له كنت لدي ولد وقد توفي وعمره خمسة عشر سنة وهو غير متزوج وليس له مال يتصدق بها فهل والده الصالح ينفع له في قبره وآخرته هذا يا شيخ الأخت أم محمد تسأل عن حديث إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث منها ولد صالح يدعو له وأن لها ولد توفي وهو ابن خمس عشرة سنة فهل ينفع دعاء والده له الجواب أولا نعزي أختنا أم محمد بوفاة ولدها وإن كانت لا زالت تحمل وتلد في سن الولاده ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقها خيرا من ولدها الذي فقدته وأن يعوض عليها خيرا وأن يجيرها في مصيبتها وأن يخلفها خيرا منها ونجيبها على أن ولدها لا شك أنه ينتفع بدعاء والده الصالح كما ينتفع الوالد بدعاء ولده الصالح كما قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فهذا الأب الصالح الذي يدعو لولده الله تبارك وتعالى وعده أن يلحق به ولده و أن يتبعه بولده في صلاحه وكيف أن صلاح الأب ينفع الابن كما قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف في قصة الغلامين اليتيمين اللذين كانا في المدينة التي بنى لهما موسى عليه السلام والخضر بنيا لهما جدارا كان لهما بسبب صلاح والدهما كما قال الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فهذا الغلام فهذان الغلامان نفعهما الله تبارك وتعالى بصلاح أبيهما و بأن سخر لهما نبيا ورسولا يبنيان لهما جدارا تحته كنز لهما فإن كان هذا نفعهما في الدنيا فنفعهما في الآخرة أولى بذلك فالولد ينتفع بصلاح أبيه كما ينتفع الوالد بصلاح ابنه وينتفع الولد بدعاء أبيه كما ينتفع الوالد بدعاء ابنه والله أعلم Syekh Akram Ziyadah di pertanyaan yang ketiga kali ini mengatakan, kami turut berduka cita atas wafatnya putra dari Umum Muhammad. Dan bila Umum Muhammad ini masih di usia produktif, semoga Allah karuniakan putra baginya dan sebagai pengganti putranya yang telah wafat. Kemudian Syekh Akram Ziyadah mengatakan, semoga ya Allah berilah pahala kepadanya dan gantilah untuknya dengan yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Kami jawab, kata Syekh Akram Ziyadah, kami jawab bahwa putranya tidak diragukan akan mendapatkan manfaat dari orang tuanya yang saleh. Sebagaimana orang tua mendapatkan manfaat dari doa anaknya yang saleh pula. Seperti dalam firman Allah di surat At-Tur ayat ke-21, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kemudian Syahzad melanjutkan, Lihatlah bagaimana orang tua yang soleh akan dihubungkan dengan anak cucunya di akhirat, dan orang tua soleh ini akan diikuti oleh anak cucunya dalam kesolehannya. Sebagaimana pula disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, sebuah kisah kesolehan seorang bapak yang mana kesolehannya ini membawa manfaat bagi anaknya. Yaitu di antara firman Allah Taala di surat Al-Kahfi ayat ke-77, ketika Allah menceritakan kisah khidir ataupun khadir dengan Nabi Musa AS, Allah berfirman, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khadir menegakkan dinding itu. Musa pun berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Kemudian dilanjutkan di ayat surat al kahfi ayat 82. Jawaban Nabi Khadir kepada Musa. Khadir mengatakan, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawah rumah tersebut ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada usia dewasa dan meluarkan harta simpanannya tersebut sebagai rahmat dari Tuhanmu dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemanku sendiri kata Nabi Khadir demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya maka kita dapat di sini dua anak yatim ini mendapatkan manfaat dari kesalehan kedua orang tuanya sehingga Allah kirim Khadir dan Nabi Musa alaihi wasallam untuk membangun dinding rumah keduanya. Karena di bawah rumah tersebut ternyata ada harta tertimbun milik keduanya. Jika kesalehan kedua orang tuanya mendatangkan manfaat seperti ini di dunia, lantas atau maka sungguh manfaat yang akan didapatkan putra Anda karena kesalehan Anda jauh lebih baik dan lebih utama. Sang anak akan mendapatkan manfaat dari kesalehan orang tua sebagaimana orang tua mendapatkan manfaat dari kesalehan anaknya. Demikian pula bahwa anak akan mendapatkan manfaat dan kebaikan dari doa orang tuanya sebagaimana orang tua mendapatkan manfaat dan kebaikan dari doa anaknya. Wallahu taala alam. Tayyibun ya syekhana, syukran wa jazakumullah khairan ala al-jawab wa nas'alullah taufik wal hidayah. Tayyibun. Soal selanjutnya Ada dari Endang Susi, Susi dari Banten. Bismillah. Ya pertanyaannya ialah Bismillah semoga Ustaz semua senantiasa sehat walafiat. Ada seorang istri yang sudah 9 tahun ditinggal suaminya karena suaminya menjalani hukuman atas kejahatannya. Ketik, ya, ketika di penjara, suami sudah tiga kali mempersilahkan istrinya untuk mencari suami yang lain yang bisa membahagiakan keluarga. Tetapi si istri masih sabar menunggu memberi kesempatan suaminya untuk bertaubat dari kejahatannya. Tetapi ketika sudah keluar dari dari penjara, suami tidak menunjukkan etikat baik untuk bisa menjadi lebih baik. Dan bagaimana hubungan suami-istri ini setelah berkali-kali suaminya berkata pisah? Apakah masih sah hubungannya suami-istrinya atau harus nikah ulang? Barakallahu fiikum. Uh, As-su'al... من 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 امراه يا شيخنا وهي تقول كانت المراه تركها زوجها المسجون تسعة سنين فسمح لها بالزواج برجل اخر وقال هذا القول ثلاث مرات ومع ذلك لم يتزوج المراه حتى خرج الزوج اه حتى خرج الزوج من السجن السؤال هل النكاح ثابت أو لا بد من العقد الجديد؟ هل السؤال واضح يا شيخ؟ السؤال واضح طيب المرأة تسأل أن زوجها سجن تسع سنوات نعم وقال لها في أثناء السجن ثلاث مرات تزوجي برجل آخر نعم فإذا لم يتلفظ بالطلاق الزواج باقٍ ولم آه، كلامه لها أن تتزوج برجل آخر ليس طلاقا إذا بي. لم يتلفظ الطلاق ويقول لها أنت طالق فهذا ليس طلاق وهي على ذمته ولا زالت زوجته ولو بعد تسع سنوات من السجن أما إذا قال لها أنت طالق فتزوجي بمن شئت وأراد ذلك ويقسم أنه أراد ذلك فهذا طلاق Amma jika maqal, wa ma aqsim, bahwa ia berada pernikahan, maka dia masih istri dan dia kembali ke istri dengan pernikahan awal, tidak ada masalah dalam hal itu. Menjawab pertanyaan kelima, Syekh Akram Ziyadahulah Taala beliau mengatakan, jika sang suami belum sampai mengucapkan kalimat talak ataupun cerai, maka sesungguhnya ikatan pernikahan tetap berlanjut. Adapun ucapan suami silakan menikah dengan laki-laki lain bukanlah ucapan yang berarti talak ataupun cerai. Selama suami tidak secara tegas mengucapkan kamu aku cerai atau tolak, maka si penanya di sini tidaklah jatuh cerai atasnya dan masih menjadi istri yang sah dan di bawah tanggung jawab dan nafkah suami yang sekarang ini. Meskipun dia mengatakan tadi berpisah selama 9 tahun karena suaminya di penjara. Namun jika suami mengucapkan kamu aku cerai dan dia melanjutkan dan nikahilah dan nikahlah dengan laki-laki lain yang kamu sukai, dan ditegaskan kembali bahwa dia memang berniat menceraikannya, maka ini adalah telak, tolak, ataupun cerai. Adapun bila dia tidak sampai bersumbah atau meniatkan talak dalam ucapannya, maka sekali lagi tidak jatuh talak dan Anda masih sah sebagai istrinya. Dan setelah suami Anda keluar dari penjara, Anda langsung bisa berkumpul dengannya. Tidak ada masalah dengan apa yang Anda tanyakan tadi, Wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian soal berikutnya datang dari... dari Muhammad Panji Suryawiguna di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya bagaimana memahami kaidah tolong-menolong dalam dosa, Ustaz? Tayib, as -soal, ya Syekh. As-sa'il yaqul, "Kaifa nafhamu qa'idatut ta'awun fi syarr?" كيف كيف نفهم قاعدة ta'awun في ماذا في في الشر في الشر الشر نعم التعاون في الشر طيب طيب أسأل الله عليكم يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذه قاعدة شرعية فكما أننا يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى يحرم علينا أن نتعاون في الشر مهما كان هذا الشر قليلا او كثيرا وقال عليه الصلاه والسلام من دعا الى خير كان له اجره واجر من عمل به لا ينقص من اجره اي اجر الداعي شيئا او اجر العامل شيئا ومن دعا الى شر كان له عليه مثل اجر من تبعه من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا ومن دعا الى ومن سن سنه, سنة سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه وقال ان ابن ادم الاول الذي قتل اخاه على عليه كفل من وزر كل نفس تقتل ظلما الى يوم القيامه لان ابن ادم كان اول من سن القتل الذي قتل اخاه وهكذا كل من يسن في الاسلام سنه حسنه او يسن في الاسلام سنه سيئه ويعينه الناس على ذلك ويعملون بما سنهم له فان كان خيرا Fa khair wa in kana wa man Akram Ziyadah fi Taala menjawab pertanyaan yang keenam beliau mengatakan terkait dengan kaidah dalam tolong menolong dalam keburukan maka kita perlu kembali kepada Firman Allah Swt dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolonglah dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua. Ini adalah kaidah syariah atau kaidah syariah dalam tolong menolong. Sebagaimana kita wajib tolong menolong dalam kebajikan dan dakwah, maka diharamkan pula bagi kita untuk tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Meskipun misalnya perbuatan buruk dan dosa tersebut sedikit, itu pun tetap terlarang haram hukumnya. Apalagi bila jumlahnya sangat banyak, jumlah dosa dan keberuntungan tadi sangat banyak, maka tentunya jauh lebih besar pula dosanya. Kemudian Syekh Akram Ziyadah melanjutkan, barang siapa mengajak dan menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala. Dan pahala orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka, yaitu pahala orang yang mengerjakan. Syekh, Ziyad, Syekh Akram Ziyadah menukil hadis Nabi SAW kemudian barang siapa mengajak dan menyuruh kepada keburukan maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka yaitu orang-orang yang mengerjakan perbuatan karena meniru perbuatan orang yang pertama kali melakukannya dan disebutkan bahwa anak Adam yang pertama kali membunuh saudaranya dia akan membawa atau menanggung dosa orang-orang yang meniru perbuatan jahatnya yaitu membunuh secara zalim semua orang sampai nanti hari kiamat, semua dosanya akan dipikul ditanggung oleh anak Adam yang pertama kali membunuh tersebut. Karena anak Adam yang pertama kali mencontohkan pembunuhan dengan membunuh saudaranya. Dan begitulah barang siapa yang memberikan teladan ataupun contoh, dia pertama kali mengerjakan suatu amalan kebaikan dan ditiru atau sebaliknya, yaitu dia mengerjakan amalan keburukan dan manusia mengikuti dan meniru amalannya. Maka jika yang diitu, diikuti adalah kebaikan, maka kebaikan bagi pelaku yang pertama. Dan bila yang dan bila keburukan yang ditiru, maka sungguh dia telah menolong orang lain berbuat buruk karena keburukan yang pertama kali dia lakukan. Dan akan menanggung seluruh dosa orang yang berbuat setelahnya. Dengan catatan tentunya orang yang beramal setelahnya pun membawa dosa masing-masing dari amal keburukannya. Wal Masya Allah, tabarakallah, Syukran ala حسن اهتمامكم وشكرا ايضا على على الجواب في هذه الاسئله الكثيره و ربما نختتم بها بهذا يا شيخنا طيب نختم لقاءنا معكم بنصيحه لانفسنا طيب ولكم جميعا وخاصه ان هذه ايام كثير من الناس هم في عطلة وفي فراغ وقد نصحت بها إخوان إخواننا في هذا المسجد الذي أنا فيه الآن قبل دقائق نحن انتهينا من صلاة الفجر قبل يعني وقت قصير فكانت نصيحتي لإخواننا وهم الآن في عطلة بسبب الأعياد التي في بلادهم بنصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ وقلت لهم بان مجيئكم الى المسجد في هذا البرد القارس ودرجات الحراره المتدنيه تحت الصفر وهذا الجليد والصقيع والريح تاتون الى المسجد دليل على الصحه فهناك من لا يستطيع ان يفعل ذلك والفراغ عندكم اجازه الان وربما بعضكم ياخذ على هذه الاجازه ايضا مال وهو لا يعمل فهذا فراغ نعمه من الله فحديث النبي صلى الله عليه وليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ فاغتنموا من صحتكم لمرضكم واغتنموا من فراغكم لشغلكم فإنكم لا تدرون هل تبقى الصحة والعافية أم تذهب ولا تدرون هل تبقوا في فراغ وفي فسحة من وقتكم أن تنشغلون فهناك أناس ينشغل بعضهم عن طعامه وعن شرابه لكثرة مشاغله فاغتنموا عافيتكم وصحتكم وفراغكم في Menutup perjumpaan kali ini di program Fatwa Masyaih, saya akram ziyadah memberikan nasihat. Beliau menyampaikan, aku nasihati diriku sendiri dan kalian semuanya. Dan terlebih khusus hari-hari ini, kebanyakan orang sedang dalam kondisi berlibur dan memiliki waktu yang luang, waktu kosong. Dan sebelumnya atau sebenarnya nasihat ini telah aku nasihatkan kepada jamaah masjid di Toronto, Kanada, yang mana aku mengisi kajian di sini beberapa saat yang lalu setelah salat subuh. Nasihatku untuk para saudaraku di sini yang juga sedang berlibur di negaranya, maka akan aku sampaikan kepada pemirsa sekalian. Aku nasihat nasihatkan dengan sabda Nabi yang mana Nabi bersabda dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya. As-sihat wal yaitu nikmat sehat, kesehatan dan nikmat waktu ruang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aku sampaikan kepada mereka yaitu jamaah masjid di Toronto, Kanada bahwa datangnya kalian ke masjid ini di waktu subuh di tengah dingin yang sangat dan suhu yang sangat rendah di bawah 0 derajat kondisi yang sedemikian sulit hamparan salju yang sangat dingin dan angin yang kencang namun kalian tetap bisa datang ke masjid ini bukti kalian diberikan nikmat kesehatan. Karena ada orang-orang yang tidak mampu untuk datang ke masjid. Ditambah kalian mendapatkan kenikmatan lainnya yaitu waktu luang dan kosong. Karena adanya hari libur saat ini. Dan bisa jadi liburan kali ini Anda yang bekerja di kantor pemerintahan ataupun kantor swasta tetap dibayar gajinya. Sementara hari ini dia tidak bekerja sama sekali. Waktu luang ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya akan menjadi mengatakan dua nikmat ini, yaitu kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka, manfaatkan waktu sehat sebaik mungkin sebelum sakit, dan manfaatkan waktu luang sebaik mungkin sebelum datang waktu sibuk. Karena kalian tidak tahu apakah akan terus diberikan nikmat sehat dan walafiat ini. Dan kalian pun tidak tahu apakah waktu luang ini akan terus kalian miliki. Sebelum nanti ada kesibukan yang tidak memungkinkan kalian untuk berbuat kebaikan, berbuat amalan saleh bernilai pahala ataupun berbuat amalan-amalan ibadah yang sunnah. Karena kita melihat ada orang-orang yang saking sibuknya dia itu sulit untuk makan dan minum. Karena tidak punya waktu untuk mengerjakan makan ataupun minum itu sendiri, saking padat kesibukannya. Maka manfaatkan dan syukuri kesehatan dan waktu luang yang kalian miliki saat ini dengan mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita mendapatkan surga yang luasnya seluas tujuh langit dan tujuh bumi. Semoga Allah memberkahi apa yang kami sampaikan dan apa yang kami dengar dari pemirsa semuanya. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan jazakumullah terima kasih banyak kepada Syekh uh, Akram Ziyadah yang telah bersama kita pada acara ini. Syukran. Jazakumullah khairan. dan semoga program ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دعوني حتى أثبت الدرب فجعل دليل لرب العالمين سبحانه وتعالى وهذا من اعظم فوائد ابتلاء